Bangunan warna-warni khas Spanyol menjadi salah satu tujuan wisatawan yang berkunjung ke Bolivia. Biasanya sang pemilik bangunan akan menyambut tamu-tamunya dengan tarian yang diiringi musik khas Bolivia. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Tommy Fajar. Saya Masyita Baziat. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Cholet merupakan sebutan masyarakat Spanyol untuk rumah khas yang memiliki warna cerah serta desain yang unik. Keunikan bentuk dan warnanya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, Cholet juga dapat dijadikan sebagai ruang pertemuan maupun tempat olahraga. La importancia es hacer conocer nuestra identidad a través de la arquitectura, tomando en cuenta la iconografía andina de Tiahuanaco y aplicando los colores de nuestros textiles. Banyak wisatawan mancanegara yang kagum terhadap bentuk bangunan ini. Mereka pun dibawa untuk mengunjungi Cholet di kota El Alto, Bolivia. El diseño, la arquitectura, las formas que tiene, es increíble. Las formas que son extrañas, los colores que son, es como una mezcla, ¿no? Entre una arquitectura árabe, una arquitectura gitana, todo condensado. Biasanya pemilik